2, 1, action. Assalamualaikum, saya Kanichenik daripada Kanichenik. Okey, hari ini alhamdulillah kami dapat buat pelancaran studio Kanichenik dengan sukses. Terima kasih kepada pada semua yang support dan yang hadir untuk menjayakan pelancaran studio Kanichenik ya. Okey. Dalam proses pelancaran ni kami dapat belajar sesuatu yang baru, iaitu cara pelanggan yang datang dekat studio kami dan bila mereka menerima rod dari toyol daripada kami dan serta-serta rod-rod yang lain ni, kami dapat perhatikan beberapa perkara yang agak merunsingkan. Jadi saya di sini ingin membuat sedikit sharing. Berharap sharing ni akan dapat memanfaatkan semua orang, semua pemancing-mancing, especially yang suka ultralight fishing ni. Okey. Saya nak beritahu ada 6 tips yang boleh membantu semua pemancing ultralight. 6 tip ni adalah kesilapan, 6 kesilapan biasa yang pemancing ultralight buat, iaitu nombor 1. Bila dah terima rod, perkara pertama yang mereka buat ialah pegang tip, tarik macam ni. Ini adalah salah ya. Minta maaf cakap, ini adalah salah. Sebabnya bila anda beri impact dekat tip ni, tekanan yang ada dekat penyambung ni akan buat tip ni patah. Jadi maklum ya, pastikan benda ni tak buat kesilapan. Jangan sesekali ambil tip buat benda ni. Ini adalah salah dan jangan pegang tip tarik macam tu. Salah. Okey? Nombor 2. Ini nombor 2 ni step kedua yang biasanya pemancing suka buat. Dia suka masuk rod macam ni. Apa dia buat? Dia pegang ni, dia usap rod, dia tarik macam tu. Ini pun salah. Tak boleh. Sebab apa? Tekanan yang tangan bawa ke sini semua ni beri bebanan yang tak betul dekat ujung tip ni. Tip akan patah. 2. Nombor 3. Lepas dia masuk rod, ini kalau tengok dekat mana-mana semua kedai mancing dia suka buat. Dia ambil, dia angkat letak atas kat bumbung, dia tekan. Tekan macam tu. Tak boleh. Ini salah. Tip pasti patah. Jadi elakkan buat perangai-perangai macam ni. Elakkan buat kerja-kerja macam ni. Ini rod ultralight, bukan rod heavy. Rod heavy pun boleh patah jika kita buat macam ni. Nombor 4. Lepas dia masuk rod, dia pegang, dia tarik macam ni. Tak boleh. Impact ni, tekanan yang ada dekat sini ni boleh buat tip ni patah. Elaklah, tolonglah. Jangan buat rod UL macam ni. Hari pertama kalau buat rod macam ni pun percayalah, benda ni akan jadi hari pertama pun boleh patah bila dah ambil rod ni. Nombor 5. Dah masuk tali, ada pemancing suka pegang tali, tarik rod macam ni. Ini bukan solid blank, kita nak tarik macam tu. Tak boleh. Elaklah buat. Jangan sesekali tarik. Nak buat tarik, kena masuk reel, kena masuk apa. Tarik tali secara apa, tekanan yang betul. Bukannya kita paksa dia. Ingat ya, jangan sesekali buat benda ni. Nombor 6. Suruh kawan pegang tip, kononnya nak test bending, tarik macam tu. Salah. Ini semua bukan teknik yang betul, bukan cara yang betul untuk test rod anda. Ini bukan caranya. Ingat ya, 6 perkara tadi yang saya cakap adalah salah. Cara yang salah untuk test rod anda. Harap tips ini dapat membantu semua rakan-rakan yang bermain ultralight. Terima kasih.